kamu yakin kita akan melakukan ini? Yah, kenapa tidak? Daripada dengan cowok, belum tentu dia mau tanggung jawab. Bener juga, baiklah. Aduh, kemarin bedang-bedangan, sekarang apa lagi? Gesek-gesekan mungkin? Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Kami datang karena perbuatan yang kalian lakukan. Tapi kami lakukan ini karena tidak punya pilihan. Pilihan apa yang kau maksud? Coba pikir, jika ini dilarang, apa kami harus melakukannya dengan cowok di luar sana? Bukankah itu akan lebih berbahaya? Kalau kami hamil, terus punya anak, terus cowoknya ngilang, terus anak kami nggak punya bapak, terus nanti malu, terus keluarga juga ikut malu, kan mending dilampiaskan sama cewek untuk meminimalisir resiko. Cepet banget ngomongnya, kayak Valentino Rossi. Bercanda terus. Iya, maaf. Dengar, di sini ujian Allah adalah untuk menjauhi perbuatan itu, bukan ujian mencari alternatif pilihan. Benar, mbak-mbakku yang manis. Melakukan kesalahan dengan alasan menjauhi kesalahan adalah tipu daya syaitan. Janganlah kalian terjerumus dan menyesal nantinya. Apa yang akan kalian lakukan? Tolong jangan sakiti kami. Kalian telah memilih jalan yang salah. Jadi, kalian harus mempertanggungjawabkannya. Ya! Ingat, jika kalian ingin dimuliakan di akhirat, maka jaga kehormatan kalian semasa hidup. Ampun! Tolong beritahu kami, apa yang harus kami lakukan? Perbanyaklah ingat Allah, agar Allah membimbing kalian ke jalan yang diridhoi, dan sibukkanlah diri kalian dengan amalan yang mubah. Jika bisa amalan yang sunnah, justru lebih baik. Baik. Apabila seorang wanita mendatangi seorang wanita, maka keduanya berzina. Pelakunya termasuk dalam kategori pelaku dosa-dosa besar, yang mewajibkan baginya untuk segera bertaubat kepada Allah.